Kendaraan plat merah ikut antre BBM solar bersubsidi di salah satu SPBU di Kabupaten Magetan. Kendaraan roda 4 milik Pemkab Magetan tersebut ikut antre bersama dengan kendaraan lainnya. Tidak hanya kendaraan pribadi atau angkutan, mobil dinas pemerintah juga ikut antri untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi. Seperti yang terpantau di salah satu SPBU di Kabupaten Magetan pada Jumat siang, kendaraan roda 4 plat merah milik pemerintah Kabupaten Magetan ini juga ikut antri untuk mendapatkan solar bersubsidi. Namun sayang, pihak SPBU menolak memberikan keterangan saat media akan mengkonfirmasinya. Mengacu pada Perpres 191 tahun 2014, transportasi darat yang boleh menggunakan solar bersubsidi adalah kendaraan pribadi, kendaraan umum plat kuning, kendaraan angkutan barang, kecuali untuk pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan dengan jumlah roda lebih dari 6. Selain itu, ambulans, mobil jenazah, pengangkut sampah, dan pemadam kebakaran juga diperbolehkan menggunakan solar subsidi. M. Ramzi, JTV, Magetan.